Halo sahabat pelajar semuanya. Ini di sini kayak tumpukan sampah karung, tetapi sebenarnya ini adalah untuk aksesoris. Kebetulan siswa di sini ini mengambil budaya Papua. Ya, budaya Papua. Ini ada rafia ini, mungkin ini digunakan untuk rombe-rombenya. Kemudian ini lukisan-lukisan atau yang ada di Papua, modelnya seperti ini. Kemudian di sini mungkin ada tameng-tamengnya juga. Ya. Ini kemudian ini membuat ikon tapi belum jadi, sekali lagi masih proses. Ya. Ini masih berserakan semuanya. Karena memang proses pembuatan ikon yang ada di Papua. Sementara ini juga masih ada, guys. Jadi karung ini nanti atau karung goni ini nanti akan dibuat pakaian, sehingga ini harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dijemur agar tidak gatal di badan. Oke, bisa dilihat sekali lagi, guys, ini bukan tempat sampah, ini kelas, guys. Cuma ini adalah persiapan untuk membuat adat Papua. Ini yang digunakan nanti untuk rombe-rombenya atau pakaiannya sekali lagi. Dan ini yang sudah mempraktekannya. Kita lihat. Ya. Oke. Kita akan melihat bagaimana besok digunakan. Walaupun seperti sampah, inilah teman kita, saudara kita yang ada di Papua sana, pakaiannya model seperti ini. Dan inilah sudah dikenakan dua-duanya. Kemudian dia akan bergabung dengan temannya yang ada di kelas. Ini. Oke. Okay. Masih konsep percobaan, guys. Jadi antara iya dan tidak, kita lihat besok ada mahkotanya juga, tetapi saat ini masih di kelas lain. Oh, mahkotanya kita coba lihat, kita review mahkotanya, guys. Katanya dia ini yang sedang mengerjakan mahkota. Oh. Katanya mahkota, tetapi coba dipraktekkan cara memakainya bagaimana memakainya. Coba kita lihat, ini akan dipakai mahkotanya dari Papua. Ini penggunaan mahkota model Papua. Yang masih numpuk itu ini, yang sudah dipakai. Ini kalau pakaiannya, makanya besok seperti ini. Ya, seperti ini. Itu, guys, kurang lebihnya Papua seperti itu. Kebudayaan Papua itu sangat unik dan menarik dan layak untuk diangkat dalam tema Jalasantara. Terus aksesoris apa yang disiapkan dalam ikut adat Papua ini? Yang pertama yaitu ini tali rafia yang digunakan sebagai rumbai-rumbai. Lalu kami juga memerlukan kain goni, karung goni untuk atasan baju adat. Sebagai atasan baju adatnya. Lalu kita juga memerlukan daun nangka kering untuk dijadikan mahkota. Kemudian ini jamen-jamen ini digunakan apa ini? Untuk jamennya sendiri kita gunakan sebagai hiasan dari stand. Oke, ini adalah Hone namanya, pakaian yang terbuat dari di dalamnya semacam ini adalah gambaran rumah adat Papua. Kemudian yang di sebelah sini sedang mengadakan tari sajojo, yang tarian khas Papua. Ini adalah merupakan
profil pelajar Pancasila yang kebetulan siswa ini mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika Subbudaya Papua. Dan kegiatan ini tetap didampingi oleh ibu gurunya, yang ini adalah Ibu Sumari. Iya, kemudian yang di sebelah ini adalah Ibu Yohana. Ini adalah mendampingi siswa yang sedang mengadakan kegiatan tari adat Papua. Iya. Ini adalah rumahnya sekali lagi. Kemudian masih kita lihat, guys. Di sini masih mempersiapkan aksesoris-aksesoris yang nanti digunakan untuk hiasan-hiasan atau aksesoris-aksesoris yang ada di Papua. Ini pernak-perniknya juga demikian, guys. Ini adalah pakaian yang nantinya digunakan untuk adat Papua. Itu kurang lebihnya yang dari Papua. Ini tertulis Hone Rumah Adat Papua. Jadi sekali lagi, rumah adat Papua itu adalah bernama Hone. Ya, itu adalah karya dari anak-anak yang memilih adat Papua. Oke, ini adalah tampilan dari Papua, latihan di lapangan. Termasuk kategori kolosal, guys. Ya, cuaca sangat panas, tetapi mereka cukup semangat sekali. Masih semangat sekali. Ini waktu jam 1:30. Cukup terik sekali matahari, tetapi anak-anak dari adat Papua ini masih sangat semangat sekali untuk menggerakkan tari sajudo. Iya. Yeah.